Perayaan Lebaran memang selalu disambut antusias oleh seluruh umat muslim. Berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara pun menjadi momen yang paling dinantikan. Tak terkecuali Teuku Zacky. Namun pada momen Lebaran tahun ini, pria berusia 33 tahun ini lebih memilih untuk merayakan Idul Fitri di luar negeri, tepatnya di negara Yunani. Mengingat salah satu anggota dari keluarga sang istri, Ilmira, menetap di negara tersebut. Untuk tahun ini istri saya mudik ke Greece karena kakaknya di sana. Jadi emang udah direncanain untuk Lebaran tahun ini mudik ke keluarganya Ilmira. Saya nyusul tanggal 4. Anak-anak udah duluan karena saya ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalin. Jadi saya harus tunggu dulu sampai kerjaan selesai baru nyusul istri dan anak saya ke Greece. Enggak, biasa ke Bandung sebetulnya. Cuman karena tahun ini emang pengen lebaran ke keluarganya Ilmira, karena 8 tahun menikah, kita selalu lebaran di Indonesia, selalu lebaran bersama keluarga saya. Terus karena Ilmira juga kan sudah 22 tahun tidak ketemu dengan kakaknya, jadi mereka terpisahkan selama 22 tahun, akhirnya ya udah tahun ini kita berangkat ketemu kakaknya di Greece, akhirnya ya udah terwujud lah itu. Bagi Zacky, merayakan Lebaran di luar negeri memang menjadi pengalaman pertamanya. Maka wajar saja jika ayah dari dua anak ini begitu antusias. Bahkan dalam perjalanannya kali ini, pria kelahiran 23 Juni 1983 ini memanfaatkan kesempatannya ini untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di negara yang terkenal sebagai negeri para dewa. Excited, super excited, karena seumur-umur saya belum pernah Idul Fitri di luar negeri dan jauh dari keluarga inti saya, jauh dari ibu saya, kakak dan adik semuanya. Jadi tahun ini pengalaman yang berbeda aja sih, pengen tahu seperti apa kebudayaan di sana sih terutama. Karena kan bukan negara muslim ya, tapi ada juga muslimnya di sana dan saya pengen tahu seperti apa sih kehidupan di Athens. Kalau untuk kotanya saya belum tahu karena saya juga belum pernah ke sana. Jadi Ilmira ke sana juga sekalian hunting, cari tahu di mana ya, paling Santorini, Athens, Greece dan sekitarnya. Situ aja sih, nggak yang jauh-jauh. Masih seputar Athens, Yunani. Selain Teuku Zacky, artis cantik Ralinsa pun berencana untuk menghabiskan momen Lebaran di luar negeri, tepatnya Malaysia, demi mengunjungi sang nenek tercinta. Meski harus merayakan Lebaran di negeri orang, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar. Karena baginya menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta menjadi hal yang paling penting. Pas Lebaran, setiap tahun lumayan sama, cuman lokasinya aja beda karena nenek saya kebetulan orang Malaysia, orang Singapura. Kakek saya orang Malaysia, nenek saya orang Singapura, jadi pindah-pindah di antara Medan, Singapura, dan Malaysia. Jadi tahun ini saya akan Lebaran di Jakarta dan hari kedua baru ke Malaysia. Sebenarnya menurut aku sih di mana-mana sama, yang penting kita setelah puasa itu merasa menjadi orang yang ingin lebih baik lagi dan orang-orangnya juga sama, biarpun negaranya beda, keluarga aku kan tetap itu, adik aku dua sama orang tua aku. Jadi menurut aku bukan di mana, tapi dengan siapa. Dan aku rasa paling penting kalau di waktu Lebaran ini aku bisa bersama keluarga intensif, aku gak ngambil job juga. Jadi alhamdulillah aku dikasih kesehatan sejauh ini untuk bisa Lebaran dengan keluarga aku. Walaupun Lebaran masih beberapa hari lagi, namun rupanya wanita berusia 31 tahun ini tidak sabar untuk melakukan berbagai tradisi. Salah satunya mengkonsumsi kue ataupun makanan khas Lebaran buatan keluarga tercinta. Tradisi kita selalu salat Id bareng, pulang, salam-salaman dengan keluarga, terus makannya lontong atau ketupat. Itu dimanapun sama. Keseruannya makan. Keseruannya makan, ya makan itu yang paling seru buat aku, karena kalau Lebaran kue-kue itu aduh enak-enak semua, terus bisa makan ketupat, lontong buatan keluarga, itu paling istimewa buat aku. Aduh kalau Lebaran tuh udah gak ada deh kata olahraga, makan sama tidur aja. Di saat Teuku Zacky dan juga Ralinsa menggunakan waktu Lebaran mereka untuk berlibur, lain halnya dengan presenter Indra Bekti yang justru harus bekerja di momen Lebaran. Namun kegiatannya nanti selama di Cina pun juga dimanfaatkan untuk berlibur bersama sang istri tercinta. Udah 4 kali berturut-turut nih gitu diajak sama sebuah perusahaan kasur gitu untuk aku
bekerja menemani para dealer-dealer kasurnya dan juga apa MC untuk acara gatheringnya mereka, awardingnya mereka gitu. Aku diminta untuk bekerja kembali kali ini ke Shanghai gitu. Gimana Mas Bukti, siap? Baik Pak, tapi boleh nggak Pak saya kali ini ngajak istri saya gitu. Alhamdulillah rezeki Bunda dibolehin. Tahun ini kita ke Shanghai naik cruise gitu. Enggak sama anak-anak. Kita berdua aja.